Pak. Eh. Nama video tu nak? Oh, kejap lah. Siapa kejap? Dah lama tak buat video ni. Betul lah juga eh. Cepatlah, dah ready belum? I don't have ready. What the go? I don't have ready. Habis tu? I don't need ready. Oh, I don't... apa ni? Saya tak perlukan ready. Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CJTV. Anda bersama dengan saya, Wak Suka Aina Azio. Apa khabar semua? Sudah lama tidak kita bertemu. Di dalam episod kali ini kita bermaham masalah dulu. So pertama sekali Wak nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua, kepada semua orang yang tengah tengok Wak punya YouTube lah. Okay, nah, so Wak dah lama tak buat ni. Jadi pada semua yang tak tengok ni, assalamualaikum semua. Jadi sebenarnya Wak agak nervous sebenarnya sebab dah lama kita tak YouTube kan. Sebab sebelum ni Wak iTube, jadi sekarang dah masuk ke dah habis puasa, jadi kita dah YouTube balik lah. Waktu puasa iTube. WeTube akan datang. Okay, so guys, sebenarnya pada hari ni Wan nak perkenalkan korang satu benda yang terbaru, iaitu Box Mode. Apa itu Box Mode? Seperti yang sebelum ni kita dah tahu dia keluar device apa port lah itulah. Kita kembali balik pada zaman-zaman yang dulu. Ini dia. Inilah diberi nama DJV Neon. Okay, jadi inilah dia yang pertama sekali. Jadi kejap lagi Wak akan tunjuk dengan korang apa itu DJV Neon, apa best ke tak best ke. Yang ni yang telah kalau tidak dia tak macam ni tau. Sepatutnya dia lain sikit, dia lagi cantik lah. Dia lagi cantik sebenarnya. Okay, so tak apa, nanti kita akan perkenalkan. Tapi sebelum tu kita akan pakaikan dengan flavor CEO Juice. CEO Juice. Siapa tak kenal CEO Juice? HTPC yang paling terbaik. 2XPC Berry Series bosku. Jadi mari kita tengok apa yang ada dalam kotak. Sekejap, DJ. Wak, sebelum tu Wak. Apa? Kau tak pakai emas ke Wak? Allah Akbar. Mana emas? Pakai sekarang. Okey, baik. Okay. Okay, nanti kan? Pakai. Oh, pakai. Oh, aku lupa. Okay. Jadi kita mulakan dengan sesi unboxing. Inilah dia kotak DJV. Apa maksud DJV? Dejavu. DEJAVU. Aeon. Bukan. Wak cuba tadi ambil lawak lain tak jadi kot. Okey, ini adalah DJV Neon. Okey. Jadi bila korang beli kotak, sorry, kotak dia Wak dah terbuang. Okey, kotak dia cantik tau sebenarnya. Jadi ini adalah untuk dalam kotak tu, bila korang buka korang akan dapat yang ni. Cantik. Jadi Wak akan buka dulu, saya tengok dalam dia apa yang ada dalam ni. Tara. Sebenarnya Wak dah buka dah. Okey, sebenarnya yang pertama sekali Wak nak tunjuk, dia ada stiker. Stiker dia lawa bosku sebenarnya. Ni dia antara dia. Nampak. Sepatutnya dia kosong, tapi Wak kenapa? Depan lagi. Sepatutnya dia kosong, dia tak ada stiker, tapi Wak yang letak stiker ni. Jadi dia jadi cantik lah. Tapi tak apa, yang ni nanti Wak terang kejap lagi. So first kali kau akan dapat dia punya stiker. Okay, stiker dia sebenarnya ada penuh sebenarnya. Lepas tu nanti kau akan dapat dia punya apa ni, apa ni? You've been invited to join our fans club. Ni fans club untuk DJV. Nampak? Oh, macam down drop lah. Okay, so yang ni adalah dia punya warranty term. Jadi Wak dapat tahu cerita, sesiapa yang beli DJV Dejavu ni, Neon ni, diminta untuk minta pekedai untuk tuliskan nama dia. Diorang pihak pekedai yang akan tuliskan untuk korang sebagai bukti waranti. Ini. Okey. Jadi settle. Yang ni adalah buku manual. Buku manual dia adalah buku manualnya adalah ini dia. Besar bosku. Besar, sangat besar. Nampak ni. Besar, memang tak nak tunjuk pun tak boleh. Nak kamera kan. Lepas tu kau akan dapat dia punya charger. Nampak charger dia. Charger tak, bukan ni type dong. Okey. Wak dah lama simpan tau. Dong. Selalu wak selalunya kan lawak kan, selalu kena fikir kan, tak dah lama wak simpan, sebulan wak simpan tau. Okey. Pasalan dong saja tau. Jadi untuk yang ni seterusnya, ni OCC dia. Sebenarnya dia ada dua tau, satu RBA satu OCC. Okey, ni dia. Wak nak tunjukkan korang. Bila korang beli, korang akan dapat device bersama dengan dia punya ini. Dan korang akan dapat ni sekali. Nampak lawa kan? Okey, tak apa, tak tepi dulu. So korang akan dapat sekali dengan cartridge dia. Not cartridge. Ini adalah tank kan bosku. Jadi tank dia
Kita buka satu-satu. Okey, kita buka satu-satu supaya kau orang puas hati. Ha, nampak. Ha, dia macam ni isi atas, dia fill daripada atas. Okey, ni kita buka dulu. Ha, tunjuk orang. Ha, ni dia. Ni yang Wak dah sebenarnya dah dikon, Wak dah test. Okey. Jadi inilah dia bahagian ni. Sebenarnya dia ada bagi kau orang Clapton coil, tapi tak Wak dah guna. Dah guna dan Wak dah tukar tempat lain. Jadi ni dia yang Wak ni pakai kan 24-67 lilit. Dia punya diameter 3.0. Okey, di sini. Tapi kali ni Wak tak nak pakai ni. Wak nak guna lain. Wak nak guna ini. Jap eh. Ni Wak buka. Wak nak guna untuk Wak nak guna OCC. Wak nak tengok OCC dia macam mana sebab Wak tak sempat nak recoil. Kejap. Macam mana nak buka ni? Oh, macam ni cerita dia. Apa susah sangat. So inilah dia punya cerita dia. Dah buka. Allah. Ni kita lock balik dalam dia, pastikan. Dan ni dah guna, jadi jadi basah sikit lah, liquid-liquid yang dulu-dulu tu ada lagi. Okay, dah. Jadi Wak taruh tepi. So first kali, kejap Wak lap dulu tangan, makin-makin. Okay, so dah ni settle. Kita letak OCC dia. OCC dia ada jual, tapi belum masuk lagi. Dia ada jual, nanti dia akan masuk. Sesiapa yang beli, bersabar. Awak pun baru nak try ni OCC dia. Nampak tak? DJV. Style teruk. Okay, ni adalah DJV Neon. Okay, nampak style bit. 0.3 ohm. Berapa boleh fire tu? 20 watt hingga 40 watt. Nampak? Padu tak padu bosku. Okay, jadi Wak terus letak sini. Okay. Dia boleh pakai OCC. Itu yang best tu. Mudah kan korang. OCC boleh, nak recoil boleh. Semua boleh. Jadi kat sini, simple. Very, very simple. Okay, tapi sebelum tu, sebelum Wak isi apa-apa, Wak tunjuk dulu apa yang ada dalam ni. Dia tak ada kapas. Ini saja Wak letak sini, kapas. Wajar, salah, lupa nak asingkan. Dia ada satu lagi glass, iaitu straight glass. Senang tu lah aku bagi nama. Segelak je kuda. Straight kuda. Ha? Gelak je kuda. Kan kita bawa keluar daripada kedai kuda. Berapa nombor tadi? Okay, ini dia punya glass yang untuk yang straight ni. Ni yang bengkok sikit. Beza. Sangat-sangat beza bosku. Okey, dan seterusnya ni dia punya dalam. Ini satu yang dalam ni ada dia punya clapton coil, tapi Wak dah guna. Okey. Dalam dia ada ni lah. Wak cerita tak overall. Wak kalau nak tengok sepenuhnya, kau boleh tengok kat dalam live Aaron Low punya. Macam ni lah. Dia akan tunjuk semua benda. Cuma ni yang Wak dah nak test lah. Wak nak review sendiri. Okey, jadi kita akan test dengan flavor ini. Ini antara flavor yang betul-betul tengah hangat di pasaran lah. Tapi ni Wak nak guna dengan nikotin yang low. Okey, dengan low. Okey, tapi tak, kejap lagi kita isi. First kali kita buka dulu. Pastikan original. Memang original lah. Kalau nak spicy ni, ambil yang high sikit. Tu spicy. Ni original. Okey, kita guncang dulu. Kita basahkan dulu bahagian dalam ni. Tengok macam mana, pergi ke tak pergi. Kenapa tak ada buka pula ni? Takkan nak cut lah kan. Tak nak buka. Dia tak nak buka. Aduh. Ya betul. Kenapa buat macam ni pula tak nak buka. Kejap. Try buka. Masuk kamera. Masuk kamera. Tak nampak. Masuk kamera. Dah nanti. Okay. Tu ready. Dah buka. Dah siap buka. Jadi dah ni. Kita basahkan sikit posisi dia supaya mudah untuk korang. Dah serap, mudah serap lah orang panggil. Nampak tu. Ni 12 mg saja. Dia bukan high ke apa ke. Tak perlu. Tapi tu lah lawan. Bukan high awak. High bukan. Awak nasib cecah dengan saya. Lain macam lah awak sekarang. Okay, kita basahkan sikit. Awak jangan macam-macam. Saya ni tengah ingat kamu datang ni. Kan lupa nanti kan. Okay, kita dah basahkan. Jadi, setelah kita basahkan, kita tutup dengan bismillah. Okay, tak ada. Kita tutup balik. Betul. Okay, ni. Ni. Tutup balik. Allah. Lupa nak tutup ini. Sepatutnya kena tutup ini dulu. Sekejap. Ya, tutup dulu. Okay, dah. Baru tutup ini. Bau style bosku. Nampak? Warna gempak bosku. Ada ni. Tapi Wak suka dia punya bawah nampak. DJV. Siap nombor siri tu. Nombor siri Wak adalah 05082. Bukan 0108 eh. Itu lagu. Ini eh. Okey, jadi kita isi dulu. Kita isi bahagian atas bosku. Kita isi bahagian atas. Nampak tu. Nampak tu. Bukan. Bukan, aku tengah ni. Budak tengok. Lupa. Okey, dah isi. Okey.
Ini live tau. Ni bukan apa-apa tau. Ini betul-betul live. Wak tak ada nak nak cut-cut apa. Ini betul. Wak isi guna sejauh juice and flavor tau. Boleh berikan setelah. Tak kena isi main-main. Mana tahu. Dua aku ingat aku isi main-main. Okay, dah tak. Okay. Mana tengok tadi? Okay, dah. Allah Akbar. Kenapa tak ada tutup lah ni? Dah. So, dah tutup. Yes. So, settle. So, dah settle lah. So, habislah kita punya review untuk tank saja. Bau tank. Jadi, inilah dia tank untuk DJ Vinion. Korang akan dapat ni sekali. Nampak? Sa'om RBA. Maksudnya, dia ada RBA dan dia ada untuk OCC. Jadi, settle. Letakkan kat sini. Nampak tu? Tapi sebelum tu, kita akan tengok overall block lepas ni. Okay, jom kita tengok yang overall block. Jadi, dah settle. Jadi pada mana pula pergi? Oh, sini. Lawak lama kan? Kita recycle balik lawak lama. Sebab bukan apa, sebulan tadi menunggu lawak-lawak. Jadi dah lama kita tak keluarkan. Jadi kita keluarkan. Okey, jadi kita dah settle lah. Untuk yang bahagian, tengok bahagian dalam lah. Okey, dah settle. Jadi kita sekarang nak kenal untuk sejujurnya. Jadi pertama sekali, Wak nak tunjukkan korang satu benda. Wak lupa tadi nak tunjukkan korang. Kejap. Okay, first sekali, korang buka dekat bahagian Google. Tulis kat situ CGO Juice. Okay, tengok tu. CGO Juice. Mana-mana yang nak dapatkan CGO Juice, boleh dapatkan dekat cgojuice.com. Korang boleh beli secara online. Okay, jangan risau. Kita boleh buy postage. Tak ada masalah. Jadi, boleh beli secara online. Okay. Jadi, dah mudahkan untuk korang. Okay, dah mudah. Jadi, mana-mana yang mungkin ada tanya, Wak, ada tak STBC untuk CGO Juice? Ada bosku, tak ada masalah. Kita ada tiga. Kita ada Blueberry Custard, kita ada Sumi Choco dan kita ada Blueberry Waffle. Okey, tapi okey, tak tepi dulu. Kita nak test pula bahagian DJ Vinion ni. Adakah dia ni box mode ni macam mana rupanya? Berapa watt dia boleh pergi? Dia boleh pergi sebanyak dia boleh pergi sehingga 80 watt bosku. Dan sebenarnya Wak lupa nak bagi tahu korang juga. Sebenarnya menggunakan bateri 18650. Okey. Apa tu 18650? Kita tanya kameraman. Apa tu? 18650. Apa tu nombor IC tu? Yes, betul. Pandai nampak dia begitu pandai. Cerdik sangat. Okey, cerdik sangat. Kita tengok jap eh. Jadi kejap. Okey. Dah buka. Jadi ini bahagian dalam ni nampak silver. Wow. Jadi dunia firing lagi cun lah. Jadi Wak gunakan BT AWT. Ini dia 18650 4000 mAh. Letak positif kat bahagian dalam. Okey, dan ini dia punya bahagian bentuk dia nampak tu. Okey, tutup. Tutup elok-elok. Okey. Tapi Wak tengok dia simple. Tapi Wak suka lah dengan dia punya design ni. Wak suka cantik. Okey. Okey dah. Nampak tu. Dah keluar DJV. Nampak tu. Nampak tu. Nampak ke tak nampak? Nampak macam ni. Okey. Jadi dia boleh pergi sehingga 80 watt. Dan macam tadi Usi tu cakap, dia boleh pergi 20 hingga 40 watt. Macam kalau kau guna RBA, kau boleh setting sehingga 50 watt, 70 watt. Tapi single bateri, firing padu. Serius padu, tak tipu. Okay, jadi kita nak tengok pula dalam ni macam mana. Pergi ke tak pergi kan? Dia punya ni besar, sangat besar. Okay, jadi tak kat sini. Okey, cuma dia punya box mod wak suka dia sebab dia kecil and then dia comel lah, dia simple, very simple. Nampak? So if you think you can buy. Okey, that's all. That's only. kejap. Wak try speaking takut dia jadi. Okey, jadi dekat sini 0.3 ohm tadi kan. Jadi first kali kita akan fire 10 watt dululah. Wak tak nak fire watt sebab dia baru lagi kan. Jadi Wak peram dulu benda ni. Okey, peram dulu. Settle. Sekejap eh. Nampak 0.22 ohm. So fire dia rendah. Terlalu rendah. So dia punya ni nampak 0.22 ohm nampak. Oh, 0.22 ohm. Dia lain. Okey. Ada masak tak ada? Sebab buat fire 10 watt kan. Jadi kita tinggi sikit. Wah, malu aku. Okay. Asap ni luksina. Luksina. Okey, kita naik 20 watt. Kita naik 20 watt. Alah, rendah lagi kita naik lagi. Tak cukup power lagi. Kita naik 28 watt. Wah, bau okey sikit. Jom kita tengok macam mana. Rasa dia. Aduh. Ada yang nukang lah. Oh, yeah. Siapa nukang ni? Wak tengah ni tak? Sekejap bang, sekejap. Sikit. Okay. Dia punya rasa dah
Okey. Tapi Wak tak cukup puas sebab tak, dia punya tak, tak kuat. Oh, Wak. Free base, babe. Free base. Tahu? Free base. Sebab betul belah dia ke, dia macam ke kanan sikit. Free base. Dia ke kanan sikit, dia belah bawah tu. Berarti dia minta. Free base. Dia lain sikit. Jadi sedap ah. Gila. Asap dia pucun. Tak nampak. Rasa dah boleh belai kot. Nak tuang ke? Boleh. Boleh belai. Kau tak keras. Keras tau. Keras. Okey, jadi sesiapa yang nak mencari, sesiapa yang terdampak di Jibinion ni, Twister. Nampak? Okey, jadi mana-mana yang nak mencari ke apa, tengah mencari ke apa, macam mana rupa dia, sedap tidak, bagi Wak cun. Tapi bagi Wak sebenarnya lebih baik kau recall lah lagi padu Wak. Recall kat sedap kan? Recall kat padu bosku, serius. Recall lagi padu, rasa lagi padu. Tapi ini pun sedap juga. Sisi kalau malas lah. Sisi malas sikit kan, tak nak, apa tak nak recall apa. Boleh, boleh, tak ada masalah. Tapi bagi Wak, ini sangat-sangat simple kan. Tapi best lah, cantik lah bagi Wak kan. Dengan kecil macam ni kan, 30 watt sekejap. Tak cukup, 35 watt tak cukup ni lah. Oh, fire 35 watt. Wow. Melokek. Orang bagi melekat lah rasa dia. Melekat rasa dia. Melokek je. Oh, melokek je. Macam mana? Sodap. Oh, sodap. Sodap melokek bang. Macam tu lah dia. Tapi sedap. Memang sedap. So, mana-mana yang nak mencari blueberry custard ke apa ke, boleh contact direct dengan kami terus. Ataupun PM, boleh, tak ada masalah. Okay, PM Wak suka. Okay, Wak suka terus. Okay. Dan mungkin ada yang suka strawberry yang nak rasa berlambat-lambat mana, boleh ambil strawberry choco. Dan mana yang nak masam-masam sikit, ambil yang blackberry waffle. So ada pilihan untuk korang untuk try antara tiga ni. Mana-mana pun padu bosku, pilih saja antara tiga. Boleh pilih, korang nak mana satu pilih saja. Dan nantikan kita akan ada kemunculan yang terbaru daripada CEO Juice. Nantikan, Wak tak sabar nak try. Hey, orang sebelah. Wak geram orang sebelah. Dia bising-bising lah. Kan nanti kan aku cakap tak dengar orang tengok. Jadi tak apa. Jadi untuk box mode ni, Wak dah settlekan lah. Settle cukup complete. Okay, bagi Wak tak ada masalah. Sebab Wak bagi jadikan ini satu daily lah. Daily vape lah. So untuk pakai, kalau bateri habis, Wak boleh pakai untuk device lagi. Boleh, tak ada masalah. Overall tak ada masalah. Cuma untuk bagi Wak, lebih baik, better kau recall lah. Better lagi kau recall. Lagi padu, confirm lagi padu. Confirm melokit ni, confirm. Okay, so jadi jangan lupa untuk subscribe, okay. Subscribe itu gratis guys. Nampak? Dah lama tak sebut dah ayat tu kan? Subscribe gratis. Jadi, mana-mana yang ni minta maaf banyak. Sorry kalau Wak tak sempat nak reply ke apa ke, sorry banyak. Okay, Wak agak busy sikit, okay. Biasalah kita ni bahagian-bahagian kerajaan, jadi memang busy sikit. Okay, soalan lain ni. Soalan lain ni Wak. Okay, dah okay. Aku pelik ada bunyi tu, Wak seram. Dah lah, walaupun habis puasa kan, jadi benda-benda tu. Jangan buat seram. Okay, jadi pada semua yang tengok ni, terima kasih banyak pada semua yang tengok lah apa Wak punya YouTube channel Wak. Terima kasih banyak. Okay, dan jangan lupa untuk ajakkan kawan lain untuk subscribe sekali. Okay, jangan lupa. Kita akan bermacam-macam lagi depan ni. Kita akan review pula untuk OCC, device yang baru untuk korang. Kita akan comparekan antara semua tu untuk korang, okey. Jadi korang stay tune, harap kita dapat jumpa lagi. Wak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Sekiranya dah saya silap, minta maaf banyak. Air mana? Habiskan dulu bau minum. Sorry bos. Sorry. Okey, jadi kita habiskan dulu bau minum. Aku dah lupa ayat aku. Jadi guys, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen. Okay, sekiranya ada salah silap, buat salah terkasar bahasa ke, buat korang kecil hati. Ya, minta maaf banyak raya. Jadi, Wak ucapkan selamat raya pada semua. Okay, kosong-kosong. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ganda tarah kami bagi gerakan hasutan. Askar tambah lagi. Bye-bye, dua kali ganda. Eh.
Eh.